Hilde Fitria bongkar kebohongan Chris Hatta kepada media. Perseteruan antara Chris Hatta dengan Hilde Fitria tampaknya masih terus berlanjut. Perselisihan ini berawal saat Billy Syahputra mengenalkan Hilde sebagai kekasihnya di depan media. Padahal menurut Chris, saat itu Hilde sendiri masih berstatus sebagai istrinya. Lantaran hal ini akhirnya perselisihan dan aksi saling sindir tak terhindarkan. Setelah saling sindir dan berseteru, Chris Hatta akhirnya berbicara langsung dengan Hilde Fitria. Keduanya berbicara melalui sambungan telepon di acara pagi-pagi Pasti Happy Trans TV, Senin, 7 Mei 2018, kemarin. Seperti diketahui, Chris Hatta selalu menolak bertemu langsung dengan Hilde Fitria dan Billy Syahputra. Akhirnya, mereka pun hanya melakukan aksi saling sindir dan saling tuding di media. Disambungkannya Chris Hatta melalui telepon diharapkan dapat langsung menyelesaikan masalah antara Chris Hatta dan Hilde Fitria. Namun dalam kesempatan ini Hilde justru membongkar kebohongan yang dilakukan Chris di hadapan media. Kebohongan pertama adalah pertanyaan tentang video yang menunjukkan dua buku nikah. Hilde yang kala itu terlihat berapi-api lantas memberikan sebuah pertanyaan kepada Chris. Pertanyaan itu dipicu dengan video pengakuan Chris Hatta yang menunjukkan dua buku nikah dengan tanggal yang berbeda. Kedua juga ada juga surat laporan palsu. Hilde menegaskan bahwa Chris telah memberikan laporan palsu untuk diserahkan ke kantor polisi demi membuat duplikat buku nikah yang tanggal 1 Oktober. Kebohongan lainnya adalah kesalahan dokumen. Soal dokumen palsu yang disinggung Hilde, Chris Hatta mengaku tidak tahu kesalahan dokumen karena hal tersebut merupakan kuasa kua. Ia juga tak tahu lantaran kepengurusan dokumen pernikahan ia serahkan sepenuhnya kepada temannya. Chris pun mengaku juga terkejut setelah tahu bahwa dokumennya salah tulis. Namun ia tak bisa memberi jawaban di mana keberadaan teman yang ia pasrahi tersebut.